Saudara, untuk mengulas soal anggota TNI yang menggeruduk Mapolrestabes Medan terkait penanganan kasus hukum salah seorang kerabatnya, sudah ada pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Selamat petang, Bu Koni. Selamat petang. Bu Koni, yang bersangkutan sudah diperiksa nih, akan diperiksa di Puspom. Apakah ini menjawab soal keresahan publik peristiwa kemarin, Bu Koni? Sebelum ke sana, boleh nggak saya minta tolong dengan segala hormat ya, termasuk ke Kompas TV dan semua rekan media gitu. Tolong dibedakan antara TNI dan TNI Angkatan Darat. Karena begini, kalau kita sebut TNI, itu ada di bawah tanggung jawab Mabes TNI, yaitu Panglima TNI, Bapak Yudo Margono. Tetapi kalau kita bilang itu di bawah TNI AD atau yang melakukan TNI AD, maka itu ada di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi beda nih. Nanti yang turun tangan itu akan beda, karena ada fungsi berbeda. Kita mesti paham dulu di masyarakat. Baik. Panglima itu pengguna kekuatan. Jadi pada saat negara memerlukan tentara, hanya Panglima yang berhak deploy tentara. Tetapi pembinaan, termasuk kasus ini kan, ini harus dibina nih. Anak-anak nakal atau oknum-oknum nakal Kodam Bukit Barisan ini. Itu penuhnya tanggung jawab Kasat dan Pangdam setempat. Jadi jangan digeser jadi masalahnya Panglima TNI. Bahwa sekarang Panglima TNI memerintahkan Kabinkum untuk segera memproses, itu hanya bentuk perhatian beliau. Tapi menurut saya ini kita harus paham betul, ini bukan tugas beliau. Ini Baik. Tugasnya Kasat harusnya. Jadi kita harus lupa dudung mana sekarang muncul atau dipanggil Komisi 1. Oke, itu dulu ya. Nah, menurut saya sikap Kapendam itu udah benar. Tapi tadi yang menjelaskan bahwa seolah-olah hanya kebetulan datang ini itu, nggak ada yang kebetulan lah. Kita mesti lihat yang salah adalah salah, gitu kan? Jadi menurut saya, kalaupun ada kesalahan yang terjadi, baik Kasat ataupun Pangdam, ya kan, kalaupun tidak mau di bawahnya, itu berhak mengajukan komplain kepada pihak-pihak yang dianggap tidak fair, gitu. Ya kan? Apakah itu Inspektur Pengawasan Polisi, apakah itu Propam Polisi, atau Kompolnas, atau Komnas, dan HAM, dan lain-lain. Tapi tidak dengan datang, apalagi beramai-ramai seperti itu, apalagi urusan pribadi, gitu. Jadi ini dulu diluruskan, karena gini, oknum ini menurut saya itu adalah, kalau kita baca, karena saya dapat juga report resmi dari Asintel Kasat. Ini kayaknya ada miscommunication, gitu kan. Seolah-olah di report ini hanya tidak beramai-ramai dan tidak menggerebek. Kita harus lihatlah, videonya sudah beredar kok di masyarakat. Ya, kalaupun tidak menggerebek, kalau ada 40 orang mau ngapain? Iya. Ya kan? Mungkin tiba-tiba yuk kita ke sana gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini mesti jelas. Yang kedua, ya kan, tidak boleh siapapun termasuk oknum TNI Angkatan Darat itu, ya kan, melakukan upaya intimidasi dalam bentuk apapun. Dan ini masuk intimidasi menurut Anda, Bu Koni, ya? Ya, ini kan diduga bisa intimidasi. Tadi Pak TBH juga bilang bahwa kalau betul datang 40 orang, karena tadi saya dapat terima video juga dari Medan, tetapi saya nggak bisa hitung orangnya berapa gitu kan. Tapi kalau betul 40 orang, ya itu yang sudah masuk intimidasi. Tapi gini, terlepas dari 1 orang, 10 orang, 40 orang, luruskan dulu ya. Ini kenakalan oknum-oknum TNI Angkatan Darat Kodam Bukit Barisan. Clear ya? Jadi ini yang saya minta tanggung jawabnya adalah Kepala Staf Angkatan Darat untuk meluruskan hal ini supaya nggak terjadi lagi, demikian juga pandang setepat. Nah, tapi sekali lagi, di sisi lain juga, saya juga mau koreksi kepada polisi ya. Ini juga saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini kan sorotan publik bagaimana sebenarnya juga institusi kepolisian itu harus lebih profesional. Karena kalau saya baca laporan dari Asintel Kasat, ada perubahan, ada ketidaksamaan berita di media, gitu kan. Nah, jadi menurut saya, apapun penyebabnya apa, tapi tetap tidak dapat dibenarkan perbuatan oknum, apalagi membawa-bawa institusinya. Bahkan ini yang berkaitan dengan kasus warga sipil, tapi dari militer sebagai penasihat hukum, itu juga soal kepantasannya bagaimana, Bu Koni, menurut Anda? Itu juga saya pertanyakan, itu kan nggak pantas, tapi sekali lagi saya nggak dalam posisi untuk bertindak sebagai Kabinkum, ya kan? Saya bukan orang hukum, tapi begini, intinya ini ada kesalahan, ya kan, diduga sudah melakukan diduga kuat lah, ada intimidasi terjadi. Jadi menurut saya sekarang sudah saatnya juga kita minta ke Kasat bicara atau kalau perlu dipanggil Komisi 1, kenapa ini bisa terjadi? Karena kan ini kan masalah disiplin, masalah pembinaan. Jadi baik Kasat, baik Pangdam Bukit Barisan, saya rasa sebaiknya dipanggil saja oleh Komisi 1, apalagi kemarin Ibu Mutia juga sudah menunjukkan keberatannya.
Terus tadi Pak Mahfud juga sudah menunjukkan keberatannya. Jadi tolong jangan salah sasaran nih, ya kan? Itu dulu diluruskan. Karena sekali lagi ini bukan tanggung jawabnya Panglima. Jadi saya tuh pas baca-baca berita kenapa jadi Panglima TNI Jadi gitu. Baik, soal tadi selain pemanggilan kaset yang menurut Anda harus dilakukan oleh DPR, soal mayor ini bagaimana jadi penasihat hukumnya ketika dipanggil Puspom? Tindakannya Sekarang seperti jangankan apa? begini, kalau saya melihatnya begini, lebih nggak pantas lagi bukan dari situnya. Nggak pantas lagi tadi kan nyatakan sendiri, itu membela saudaranya. Ya kan? Ya udah dari faktor kelayakan aja udah nggak layak. Jadi makanya saya bilang lebih baik dipanggil saja, diproses dan kemudian diberikan hukuman seberat-beratnya lah. Di apa? Karena ini kan sudah tindakan udah nggak bener lah dari oknum tersebut. Nggak boleh lah ada intimidasi-intimidasi seperti ini. Ini akan membuat persepsi di masyarakat, apalagi baru kaitan dengan Basarnas kemarin, seolah-olah nanti TNI kebal hukum, TNI nggak mau apa disentuh oleh hukum. Enggak. Ini adalah perbuatan oknum TNI Angkatan Darat yang jangan sampai berimbas kepada TNI secara keseluruhan. Makanya saya ulang-ulang terus kata-kata ini, karena apa? Karena sekali lagi jangan sampai total TNI itu terkena. Ini hanya TNI Angkatan Darat. Baik, tadi yang disampaikan Pak Panglima juga sama soal impunitas TNI, sudah ada komitmen. Ini sebuah respons ketegasan dari Panglima untuk Anda menyikapi kasus ini, Bu Kony. Iya, artinya Panglima itu bertindak sangat cepat ya. Bayangkan saja dalam kapasitasnya dia hanya dia sebagai pengguna, dia langsung langsung ber, apa berinisiatif gitu. Cuma jangan sampai masyarakat jadi salah mengerti seolah-olah ini jadi tanggung jawab Panglima gitu yang saya lagi coba luruskan. Ini tanggung jawabnya kepala staf Angkatan Darat dan Pangdam setempat gitu loh. Dia harus mampu mendisiplinkan dan juga apa ya, kalaupun Kapendam sudah menyesali itu, tapi kan nggak cukup menyesal, iya kan? Apa tindakan selanjutnya? Nah, ini yang kita harapkan kemudian ada tindakan tegas supaya tidak terulang lagi, karena saya juga baca apa dari Imparsial kalau nggak salah ya, sudah keluarkan surat terbuka ini tidak boleh terjadi gitu. Jadi soal tadi yang Anda singgung tanggung jawab kasat cukup dipanggil DPR atau seperti apa yang Anda harapkan dari kasus ini, Bu Kony? Yang saya harapkan masyarakat paham betul bahwa yang nakal atau yang bertindak diduga bertindak melakukan intimidasi adalah oknum TNI Angkatan Darat, anggota Kodam Bukit Barisan. Sehingga yang bertanggung jawab kepada mereka langsung adalah Pangdamnya, dan juga di atas Pangdam adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi itu yang diluruskan, dan biarkan nanti Puspenat, ya yang kejar jangan, yang dikejar-kejar lagi jangan Puspen TNI, tapi yang harus dikejar adalah Puspenat nih sekarang. Kemudian juga jangan lari-lari lagi ke Panglima, tapi ke Kasat. Baik. Itu dulu yang harus kita sepakati. Terima Karena kasih. Saya baca berita tuh jadi bingung ini kenapa iya. TNI lu ini bukan TNI, TNI adik. Tapi sebatas atensi tadi yang disampaikan oleh Bu Kony soal pernyataan Panglima, kami ucapkan terima kasih Bu Kony Rahakundini Bakri untuk pandangannya dalam kasus ini dalam program Kompas Petang sore ini. Terima kasih Bu Kony. Sorry.